teman-teman, balik lagi dengan saya Rian. Saya di sini bermain game Lineage 2 Revolution di Boostrack, lebih tepatnya sih di laptop, atau kalian bisa bermain di komputer atau di PC. Kalian download Boostrack-nya, terus kalian install, terus kalian buka Boostrack, download gamenya Lineage 2 Revolution, kalian buka, kalian main. Enggak, kalian setting-setting dulu. Gimana sih setting-settingnya? Okay. Kalian buka ini setting, terus display-nya itu kalian pilih mau yang 1280x720 atau 1920x1080. Kalau saya ini 1920x1080. Terus kalian pilih DPI-nya high yang 240 DPI. Biar nggak ngelag. Terus kalian setting engine-nya itu pilih port 3 atau kalian pilih port 4 biar nggak ngelag. Nah, kalau ingin bermain open OPS gitu, open Fortnite side gitu, itu 30 versus 30, kalian pilih yang port 4. Terus kalian memorinya penuhin aja 4 MB, itu maksimal di Boostrack. Nah, kalau untuk bermain di Boostrack itu tidak akan cross-check-cross, tidak kayak yang lain ini. Terus yang lainnya udah kayak gini aja. Nah, terus gimana sih cara bermain dua akun, dua chat di Lineage Revolution di Boostrack? Kalian cukup mudah, yang klik home. Nah, ini ya game Revolution-nya. Kalian bisa download Mobile Legend, buka dua akun itu sama aja. Nih, kalian klik multi instant. Nah, di sini saya udah bikin dua gitu. Nah sih, yang pertama kalian pasti nemuin satu gitu. Yang ini aja. Ini saya udah bikin. Nah, kalian klik yang ini. Terus kalian pilih ini create discord shortcut gitu. Dan yang restart instant gitu. Kalau yang restart instant gitu, kalian bakal download ulang gitu game-nya. Ya kayak gini ya. Boleh kasih contoh ya. Yang create desktop shortcut. Oh, yang ini Neo. Maaf, salah. Nih, kalian buka yang ini ya, new multi instant, new, terus pilih on same account dan new account. Nanti kalian harus download ulang gamenya, game Revolution atau game Android nya lainnya gitu. Jadi yang on same account, terus kalian kasih nama apa aja gitu. Kalian pilih tiga, karena saya di sini udah bikin yang kedua, terus saya bikin yang ketiga nih. Klik. Nah, tunggu aja, nanti bakal kebuka. Nah, bakal kebuka. Nih, ini kan tadi name-nya 3. Yang buka nomor 3. Ini yang pertama di stack. Yang kedua nggak dibuka. Bakal ada tampilan game-nya. Enak. Tapi kalau kalian pilih yang ini, bikin yang keempat gitu. Jangan yang neokon. Oke, lu kalian bakal download ulang gamenya, game Revolution lah. Ini kan ada ya, yang ketiga sama yang pertama itu sama kan? Ya, ada gamenya Revolution sama Mobile Legends.
sama aplikasi aplikasi yang lain. Nah yang keempat ini kalau kalian tadi bikin yang new gitu, nah, kalian bakal dari tampilan awal gitu yang baru gitu, seperti baru diinstal gitu di stacknya. Ini kalian yang clone aja. Maksimalnya kayaknya 3 deh yang clone. Soalnya tadi nah dibikin mesti instan itu udah nggak bisa, udah nggak bisa gitu. Nah kalian buka, oh ya sebelum itu kalian buka, kalian setting dulu yang kedua. Anggap yang saya itu nggak ada yang kedua, ini anggap yang ketiga itu yang kedua. Nah, engine-nya itu bakal beda sama yang pertama. Saya saranin sih berapa ya? 3 MB memorinya. Core-nya 2 atau 3, 3 4. Nanti bakal nge-lag. Kecuali PC atau laptop kalian mumpuni lah atau bagus gitu. Nah di sini kan yang pertama saya udah buka. Nah yang kedua saya buka tuh akun yang kedua. Nah di sini saya servernya server Garuda. Klik. Nah, kalian setting, kalian buka tuh yang chapter 2. Kalian ganti emailnya. Muat, oke. Buka deh yang kedua. Maaf. Yang kedua ya. Yep. Nah, di sini yang kedua. Maaf, tadi ada kesalahan. Teknis. Nah ini yang kedua. Ini yang pertama. Cara saya yang pertama di server Garuda. Ini yang kedua. Soalnya tadi belum di ini sih, belum di set. Ini. Lama ya? Oh iya ya, tadi ininya masih satu core ya. Oh iya benar satu core. Harusnya 3, tapi kalau ini bakal restart. Udah, nanti tinggal main 20.
yang satu kalian auto, yang satu kalian main. Wah, ada error. Nah, kita kalian main nih. Tapi jangan buat pemain OPS gitu. Cukup satu aja. Yang satu di autoin aja. Soalnya pasti nggak lain gitu. Kecuali kalau musuh kalian kalau kalian bagus gitu. Buat pemain dua lagi. Enggak sih. Jangan yang satu pasti AFK. Jangan ya. Cukup satu aja kalian main. Yang satunya auto. Nanti ya pasti ada orang yang saatnya gak enak atau bacot. Udah, cukup sekian aja info dari saya. Jika ada salah-salah kata ya saya pasti. Udah, jika kalian suka kasih tombol like. Jika ini tidak ingin ketinggalan video-video selanjutnya, subscribe sama aktifkan notifikasinya. Terus share ya videonya. Ya, karena rame. Udah.